Okay, ini di situ Gunung Suspension Bridge Sukabumi Indonesia, guys. Jadi ini keadaan terkini situasinya, di dalam sudah banyak pengunjung dan kita memasuki sesuai protokol kesehatan, dari mulai cuci tangan sampai ke cek peduli lindungi ya, guys ya. Nah, kita akan lihat di cuci tangan, guys. Oke. Nih, kerannya otomatis. Kita lihat. Airnya bagus banget, guys. Ini tuh otomatis kerannya. Kayak gitu. Jadi setelah cuci tangan. Jadi ini keren. Di luar nih ada musala juga, guys. Sebelah sana musalanya. Dan ini area parkirnya nih. Nah, di depan kita sekarang kena charge 18.500 untuk satu orang dewasa dan 10.000 untuk parkir mobil. Sekarang kan beda nih, Kak, ya. Kalau kemarin tuh lewatnya sana. Iya, sekarang kita udah pindah ke sini. Nah, ini tuh kan kita pakai peduli lindungi ya. Iya. Terus kalau anak-anak gimana? Anak-anak enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi yang dewasanya. Yang dewasanya. Hal yang belum peduli yang belum divaksin enggak bisa masuk. Jadi enggak belum disediain ya di sini. Ada nanti di sana vaksin bisa divaksin. Iya, ada petugas buat vaksin. Iya. Oke. Dan ini tuh berlaku sejak kapan? Natal ini. Enggak, kalau misalkan ininya buat scan dari bulan-bulan kemarin juga ya, tapi lebih diketatinya itu dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Baru ini ya. Iya. Nah, sekarang itu kan ada fasilitas tambahan nih. Jadi saya lihat tadi di situ ada jalan buat nginap ya. Iya, jadi parkir nginap tuh enggak di sini, berarti saya bisa di sana langsung. Oke, ada berapa tuh jenisnya? Kalau dulu tuh ada di bawah aja yang lewat jembatan, glamping. Ada glamping sama bungkuai untuk camping. Oh, bungkuai. Tapi kalau buat anak ini di bungkuai masih recommended nggak? Tapi dalamnya pakai ini kan, Kak? Pakai apa namanya, kasur juga kan? Pakai. Ya. Jadi anak ini juga masih boleh ya? Boleh. Oke, ya. Terus, Kak, ini untuk masuk. Kalau dulu tuh ada beberapa varian ya? Ya, ada yang biasa, ada VIP kayak gitu. Ya, sama. Itu berapa aja tuh harganya? Ada yang 50 sampai 100. Perbedaannya apa layanannya? Kalau yang 50 itu full tracking jalan kaki, jaraknya 3,7 kilo pulang pergi. Yang 100? Yang 50. Nanti pulangnya nanjak. Iya, kalau yang 75 itu jalan kaki juga, tapi jaraknya 2,5 kilo. Nanti pulangnya landai ke jembatan merah. Iya, pernah ke situ. Iya, kalau yang 100? Iya, itu pakai kendaraan. Dari mananya? Dari sini ke pintu jembatan. Iya, sampai resto. Oh ya, resto ya, ya. Kita dapat snack itu. Iya, dapat. Sementara mungkin gitu ya. Terima kasih, kita sama rombongan juga, Kak. Jadi bisa ada dua mobil di belakang, cuman kena macet. Oke, terima kasih ya informasinya, Kak ya. Oke.